Faris turun. Aku siap kali run ni aku record ni. Hiding some incredible power. If that power isn't contained, it could be the end of us all. We think elemental weapons should be able to shut down Atreon's powers. Contender Expo dalam tempat je kan? Dua je. Sampai Expo je. Datang tadi dua lah. Should be able to figure out which elements are affected. Cuba lah try tu. Ada perlu ada ni batu. Aku punya lari lah jauh. Jauh. Bagi je. Ayah. Come on Faris. Terus charge kepala dia. Lambat kau buat tu. Kau memang kena ada batu. Ais jatuh juga tu. Tak nak lah dia turun ni. Gaya tumbuh ke bawah tu. Panjat dia Farin je merah. Biar je dekat atas tu. Merah jangan panjat. Jangan panjat. Jauh ya. Patil. Yo!
Dah dah cukup Farid, dah cukup tender tu, cukup tender. Dah cukup lah tu. Fokus pada hit, fokus pada hit. Jatuh lagi sekali, jatuh. Dah tak tak ada ni kan? Fire lah. Tak sempat. Kenapa? Tak sempat pula. Dah apa dah. Nak main-main dengan ujung lah tu. Tak ada ujung kan? Fadil. Bagus Fari, time dia buat tu kau claw dia. Tak damage. Ha, tengok asset lah, pattern kan. Kepala go Fari. Tadi tak jatuh eh? Tak.
Baik kena. Garut ke movement eh. Merah dah sebab ya. Damit kau. Padil. What is this? Wow. Aku pula kena. Aduh. Map SRS. Nice. Allah dah habis dah. Hey, concentrate. Max. Ke atas. Padik nyawa. Di babi ni tak dapat jatuh. Jangan tengok, tak tengok tekorak ke apa. Satu. Aku tak maju. Kena dekat ke dia, akan jumpa api lagi.
start ni lagi kan, dia biar dia check kan. Aduh. Kepala-kepala. Woohoo! Yes! Wah, itulah perasaannya. Wuhuu. Tinggal lagi satu fin je. Wah, isu dah habis semua pakai ya. At least aku mati legit sikit. Yang Ajis dengan pandai ni mati tak legit. Boleh macam main-main. Boleh main-main pula. Aduh. Tahu lah nak buat suspense kan. Konten tu. Alah. Happy-happy lah dia tu. Saja. Ambil gambar 10 saat.